Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunsi kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kegiatan. Di depan kita ini ada satu bahan, yaitu murbei. Kecil banget, tetapi ini lumayan lama, karena dulu ketika kita membuat itu batangnya ya memang masih kecil ya, ini masih los sampai atas ini ya, ini masih los ini. Kenapa kita masih los kan? Karena ini nunggu ini loh kawan. Kambiumnya ini belum ada 50%, makanya ini masih kita biarkan. Nah, untuk gerak dasarnya ini dulunya itu kita tidak pakai kawat, tetapi kita liukkan itu dengan kayu dan batu. Jadi ini awalnya ini apa? Ke bawah ini kita tindih dengan batu, kemudian yang ke atasnya, ini ke atasnya ini itu kita kasih penyangga dengan kayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat gerak dasar, dan untuk bagian yang di bawah ini, untuk cabang yang di bagian bawah ini memang sengaja kita biarkan ya, karena untuk membantu dari perakaran, dan juga suatu saat jika ini hidup atau yang ini, nah ini salah satu kita akan pilih dan kita akan jadikan apa ya, kayak pohon baru gitu loh, entah yang ini atau yang ini, kita belum tahu, tergantung ini pertumbuhannya ya. Ini kita kasih kawat, kita harus memikirkan supaya gerakan yang kita buat itu nantinya itu bisa luwes dari bawah ini. Nah itu ya, terus terang ketika kita membuat gerak dasar untuk murbei ini kita memang sangat hati-hati, karena kami belum benar-benar paham untuk karakter dari pohon murbei, mudah patah atau gimana, kita juga belum tahu. Jadi ini kita harus hati-hati kawan. Ini daunnya kita kurangi dulu karena berat ternyata kawan. Ya, ini kita liukkan, tetapi ternyata walaupun sudah kita double, ternyata itu masih berat untuk membawa batangnya kawan. Tapi ya enggak apa-apalah, semampunya saja. Oke, kita tidak perlu yang ekstrim-ekstrim, yang penting ada gerak dasarnya saja, dan yang pasti bisa terlihat lebih natural atau sesuai dengan gerak dasar awal. Jadinya liukan itu nanti seperti ada terusan gitu, tidak bangglek lah ya. Mungkin seperti ini saja ya. Suatu saat ketika sudah ada tumbuh tunas baru, nanti kita akan buat gerakan lain, dan sekaligus kita juga untuk melakukan pengepenan. Oke kawan, mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk murbei kecil ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.